Ayat itu nanti ya. Siang Pak. Jadi dalam rangka kegiatan pelatihan ini akan diberikan oleh mantan pada pemohon ini suatu pencerahan untuk bagaimana ke depan bahwa hasil-hasil dari ibu bapak selaku pelaku usaha. Jadi kami akan coba men-share ya. Bukan berarti saya lebih tahu, saya ibu-ibu semua sudah tahu ya, sudah lebih paham sebagai praktisi. Di sini saya akan informasi yang berkaitan dengan ilmu pemasaran. Sebelumnya di sini akan bagaimana sih pemahaman ibu-ibu akan ya tentang komunikasi pemasaran itu seperti apa? Kira-kira ada yang punya pendapat apa itu komunikasi? Pernah dengar ibu istilah komunikasi pemasaran atau AKMC ya bahasa Inggrisnya? Ya, mungkin ya AKMC ini sebenarnya kalau simbolnya sih promosi ya. Jadi kan program pemasaran ya kalau di teorinya nih yang bisa saya share ke mahasiswa itu ada produk itu ada 4P ya, produk ada price. Kemudian ada promotion, promosi, dan juga ada place atau distribusinya, distribusinya. Kalau jasa ada tambahan lagi gitu ya, bangunannya juga cuma 4P, tapi ada 7P. Ya. Bagaimana sih tipenya orang yang si sektor jasa itu penting banget, orang yang menyampaikan jasanya ya, dia puas atau tidaknya konsumen, udah tergantung gimana kita menyampaikan jasa kita ke konsumen kita. Kemudian juga ada kesempatan yang fasilitasnya harus ada karena rata-rata jasa itu kita datang ke penyedia jasa gitu. Misalnya kesempatan ini juga berkata terus proses pelayanan itu dari sektor jasa. Mungkin rata-rata di sini itu produk semua ya, produk ini ya, sektor produknya. Oke, jadi dari sisi definisinya gitu ya, kayak sini ini ya menurut para ahli Bill and Wills, satu ada Tiawa dan Solo. Tapi nggak apa-apa, di sini ibu udah coba merincap ya sebagai ya, jadi udah ada sekarang ada kesadaran bahwa itu dari waktu ini bisa menggunakan dan mungkin mau walaupun sederhana cara yang kita mencari mungkin nanti kedepannya bisa diimplementasikan. Thank you.